Rekor dunia Guinness Book itu ada banyak sekali macamnya. Bahkan tidak sedikit penghargaan yang diberikan untuk hal-hal nyeleneh sampai membuat banyak orang seakan geleng-geleng kepala. Sebab hal tersebut terbilang tidak masuk akal namun malah masuk rekor dunia. Nah, tentu kamu penasaran apa saja rekor di dunia ini yang aneh tersebut? Berikut kami bagikan 10 rekor dunia yang aneh dan nyeleneh yang harus kamu ketahui. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk sempatkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan info-info baru dan menarik lainnya dari kami. Kumis terpanjang di dunia. Rekor teraneh di dunia yang pertama yaitu kumis terpanjang di dunia. Melansir BBC, rekor untuk kumis terpanjang dimiliki oleh Ram Singh Chauhan dari India pada tahun 2010 lalu. Ram Singh memiliki kumis sepanjang 4,29 meter. Panjang tersebut bisa disamakan dengan kira-kira setara dengan panjang rata-rata mobil. Manusia paling banyak memiliki rekor dunia. Rekor dunia yang satu ini bisa dikatakan cukup aneh juga, yaitu rekor manusia yang paling banyak memiliki rekor dunia. Seorang kakek berusia lebih dari 60 tahun berhasil memecahkan 200 rekor dunia. Kakek tersebut bernama Asrita Furman, asal Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan satu-satunya manusia di dunia yang berhasil mendapatkan penghargaan sebanyak itu. Adapun rekor-rekor tersebut diantaranya yaitu membuat pensil terkecil hingga jungkir balik lebih dari 19 km. Sedotan terbanyak masuk mulut. Di India, ada seorang pria bernama Manoj Kumar yang memecahkan rekor nyeleneh dengan berhasil memasukkan sedotan plastik minuman ke dalam mulutnya. Adapun rekor yang dipecahkannya sebanyak 459 sedotan dan menahannya selama 60 detik. Kumar memecahkan rekor dunia tersebut pada 2017 silam dan tercatat di Guinness World Record. Bersendawa paling keras di dunia. Yang selanjutnya yaitu ada seorang pria asal Australia yang ternyata berhasil memecahkan rekor unik dan aneh, yakni memiliki suara sendawa yang keras. Guinness World Records mencatat suara yang dihasilkan sekeras 112,4 desibel pada Juli 2021. Rekor itu sendiri bisa dibilang melewati batas maksimal volume toa masjid, yakni 100 desibel. Bawang terbesar di dunia. Rekor aneh di dunia selanjutnya yaitu ada bawang terbesar di dunia. Seorang pria bernama Tony Glover berhasil membesarkan bawang yang memiliki berat 18 lbs atau sekitar 8 kg. Bawang ini disebut sebagai Mother of All Onion atau ibu dari segala bawang. Menghancurkan dudukan toilet dengan kepala terbanyak. Kembali lagi ke India. Kevin Shelley, seorang pelatih fitness pribadi dari India, menghancurkan 46 dudukan toilet kayu dalam waktu 1 menit dengan menggunakan kepalanya. Shelley menampilkan keahliannya ini dalam acara Guinness World Record Show di Cologne, Jerman. Ia pernah mencoba sebelumnya namun gagal memecahkan rekor di Italia karena hanya mampu menghancurkan 44 dudukan toilet dalam 1 menit. Ia akhirnya kembali berjuang dan mendapatkan penghargaannya. Labu terberat di dunia.
Selain bawang terbesar, ada lagi rekor lainnya, yaitu labu terberat di dunia. Matthias Willemin, seorang petani Belgia, mengikut sertakan labunya dalam Giant Pumpkins European Championship di Ludwigsburg, Jerman. Labunya tercatat memiliki berat sebesar 2.600 lbs atau 1.179 kg. Ia mengalahkan rekor sebelumnya yang sebesar 2.323 lbs atau 1.054 kg di kompetisi yang sama 2 tahun sebelumnya. Balon permen karet terbesar yang ditiup. Ketika kita mengunyah permen karet, pasti kita sering ya membuat balon dari permen karet tersebut melalui mulut kita. Nah, tahukah kamu, ternyata ada loh orang yang meniup balon dari permen karet tersebut sangat besar hingga masuk rekor dunia. Chad Fell dari daerah Winston, Alabama, menghidupkan impian masa kecilnya, yaitu meniup balon permen karet terbesar di dunia. Balon permen karet yang ia buat tercatat berdiameter sebesar 20 inci. Pelototan mata terjauh. Rekor teraneh dan unik di dunia yang selanjutnya yaitu pelototan bola mata terjauh. Kim Goodman membuat banyak orang gak nyaman dengan pelototan matanya. Namun ternyata pelototannya ini tercatat dalam rekor dunia sebagai pelototan yang terjauh, yaitu sepanjang 12 mm ke depan. Wanita ini mengaku menyadari kelebihannya sejak ia terpukul di kepala dengan topeng hoki. Ciuman terlama di dunia. Dan rekor teraneh serta unik di dunia yang selanjutnya yaitu ciuman terlama di dunia. Rekor ini dipecahkan oleh sepasang suami istri di Thailand, Eka Chai Tiranarat dan istrinya, di mana mereka memecahkan rekor ciuman terlama di dunia dengan total waktu 58 jam 35 menit 58 detik pada tahun 2013 lalu. Lewat rekor tersebut, keduanya berhasil mendapatkan $9.000. Demikian itulah informasi kali ini mengenai 10 rekor dunia yang aneh dan nyeleneh yang harus kamu ketahui. Jika kamu suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.